yaitu Festival Tepi Air 29 dan 30 Juli 2023. Dan Oscar, kita sudah melihat kehadiran dari tamu-tamu. Dan Bapak Bupati beserta wakilnya juga. Kemudian dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Sumatera Barat. Kemudian Pabun jauh gini nih, seperti harus mendekat sedikit ke depan. Bapak Ketua ada dari Bapak Wali Nagari, kita juga sudah hadir, dan juga Ketua Kerapat Tipe Selatan yang telah hadir bersama kita pada kesempatan hari ini, Sabtu 29 Juli. Jadi sepertinya para tamu VIP kita sudah menempati posisinya masing-masing, dan kita akan segera memulai acara pembukaan Festival Budaya Tepian Danau Tepi Air Festival 29 dan 30 Juli 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin yang kami hormati dan juga para pengunjung yang telah bergabung bersama kami di pembukaan Festival Tepi Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya. Maka itu memang pantas kita bersyukur kepada Allah SWT. Selanjutnya salat bering salam, kita kirimkan kegiatan yang bernuansa lingkungan, Pak Ketua. Karena itu memang kita tuangkan dalam satu visi misi gitu adalah, yaitu visi berkelanjutan. Nah, berkelanjutan itu adalah lingkungan. Bagaimana dengan lingkungan kita jago, kita peliharo, kita rawat elo-elo, dan kemudian dapat memberikan manfaat kawan dan kehidupan, sumber kehidupan menjadi objek wisata. Itu mungkin kepada itu artinya bertanya, kok berapa lawehnya kawasan ini kok? Ya, Undang Nomor 7 Balik tahun 2022 itu dijalehan di sini. Undang-undang namanya jalehan kawan. Adat bahasa ini syarat-syarat bahasa ini kitabullah, adat salingka nagari. Eko kalau di Siko tudung sajinya sampai Iko bentuknya. Kalau patang ambo di Solo lailo tu apanya tikuluaknya. Tapi di Padang Mage amako ken saruang jo mukena dilipe-lipe asing mo tikuluak tandua. Nah, itu adalah kearifan lokal yang memang satu nagari memang berbeda, walaupun di tanah datar sebenarnya, maka ada itu makanya satu yang hal yang luar biasa yang kayak Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, yaitu adalah apa, satu nagari satu event. Ya. Nah, ini dia mengangkatkan potensi karena memang satu nagari itu beda. Dan itulah ranah Minang. Ya. Adikek dengan budaya Minang yang memang masing-masing setiap nagari itu memiliki keunikan, dan kemudian dan iko yang dijago oleh Pak Unri Balai Pelestarian Budaya. Itu makanya Pak Unri iko saya akan bawa suhu spiko ya badannya. Itu di provinsi di tangannya banyak nagari lah nih urus budaya di Sumatera Barat. Ada Pak. Alhamdulillah panitia luar biasa tadi, kolaborasi dari banyak ya komunitas. Nah, jangan kalah lah komunitas Pak Wabuk. Ya, komunitas dari Sima-Sima biasanya kumpul sih kok rancangan tuh daerah itu Tabang. Ya. Terima kasih. Itu luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk komunitas. Nah, jadi maksudnya itu, maka dihadirkan kegiatan-kegiatan Siko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terkhusus kepada Pak Novandi, Ketua Panitia yang telah menggerakkan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah kegiatan dalam rangkaian Platform Dunia Sana. Kegiatan Platform Dunia Sana, apa yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur, betul sekali. Itu tujuan kita sebetulnya. Yang pertama adalah bagaimana kedepannya itu adalah sifat gotong royong itu harus ditingkatkan. Ketersambungan, keberagaman, kemudian bagaimana menciptakan kehadiran negara dalam masyarakat.
Ini adalah salah satu tujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di bawah Direktur Jenderal Kebudayaan, bagaimana mengangkat aktivitas-aktivitas seni dan budaya yang ada di daerah kita ini dalam kerangka gontoroyong, Pak Gubernur. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Un di SSMSI selaku perwakilan dari Direktorat PTLK Kemendikbudristekdikti. Baiklah hadirin semuanya, marilah bersama-sama kita saksikan pemukulan tambur secara simbolis bersama-sama untuk menandai dimulainya Festival Tepi Air 29 hingga 30 Juli 2023. Dari counting down 3 ya. Iya, baiklah. Kita mulai dari hitungan 3. 3, 2, 1. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak kita bersama yang sudah hadir di panggung utama Festival Tepi Air. Dan bagaimana? Ya, telah hadir berkumpul Tepi Air Komite Festival. Kolaborasi dari dua komunitas, seperti itu ya, komunitas Paninjauan Sayo dan komunitas Maraki Aso. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi ya. Benar sekali. Tentang kolaborasi, kerjasama dan kekompakan, seperti itu ya. Benar sekali, dan seperti yang kita ketahui bahwa terlaksananya Festival Tepi Air kali ini juga merupakan kolaborasi dari berbagai komunitas. Tidak ada hanya 12, di ya? Datar ya, tapi jadi dari berbagai daerah ya. Iya. Barat. Ada 12 komunitas. 12 ya, komunitas, benar sekali Mas Kak. Kita sambut opening performance Gerang Tambur dari komunitas Paninjauan Sayo dan komunitas Maraki Aso. Selamat menyaksikan.